Um, I want to say he was a loner more because he was just. He was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much. So much. And this was high school. Yeah. They were just saying jeans. He'd wear hunting outfits sometimes. Uh. I, he would always wear a mask, even after COVID. He, he wore a mask. What kind of mask? Like a COVID mask, like even the after medical, COVID uh, was over. A, a like, cloth mask. Yeah, like a. What kind of information? It? Like it's just like this is where I live. Like the fact that it's coming out of here is just mind-boggling. Never would have thought that. Thomas Matthew Troggs penembak, calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat kampanye di Butler, Pennsylvania ternyata merupakan korban pembulian. Seorang teman sekolah Troggs mengatakan bahwa saat duduk di bangku SMA, Troggs selalu menjadi korban perundungan setiap hari. Teman temannya selalu membuli dia Troggs setiap hari. Kata seorang teman Trox yang tidak disebutkan namanya kepada NBC News, Minggu 14 Juli 2024, pria ini mengatakan, kalau Trox merupakan sosok yang sangat pendiam dan penyendiri, saat makan siang, dia akan makan sendirian, ujarnya. Namun ia tidak menyangka setelah dua tahun lulus SMA, Trox menjadi tersangka penembakan Jubiden, menurutnya. Hal itu sulit dipercaya Trox sukses menembak Trump, meski yang terkena hanya telinganya saja. Rupanya remaja ini mengincar kepala Trump sebagai sasaran. Seorang saksi yang ada di tempat kejadian perkara di Butler, Pennsylvania, Sabtu 13 Juli 2024 malam, mengaku sempat melihat orang mencurigakan sebelum peristiwa penembakan terjadi. Saksi mata tersebut mengaku kepada BBC melihat pria sedang merangkak. Pria itu merangkat dan menaiki atap gedung di samping seksi bahkan jaraknya hanya 50 kaki. Saksi mengaku sudah menunjuk pria di atap tersebut yang terlihat jelas membawa senjata. Kami berdiri di sana, kami menunjuk pada pria yang merangkak ke atas atap. Kami dapat dengan jelas melihatnya membawa senapan. Katanya, dia menambahkan bahwa mereka memberitahu polisi di sekitar lokasi, namun demikian, Donald Trump tetap tidak divakuasi dari podium dan terus berbicara. Padahal agen Secret Service Pas Pampres disebut sempat melihat ke arah saksi yang menunjuk pelaku. Namun tidak lama kemudian terdengar suara lima kali tembakan. Saya berpikir, mengapa Trump masih berbicara? Mengapa mereka tidak menariknya dari panggung? Saya berdiri di sana sambil menunjuk ke arahnya selama dua tiga menit. Sekret service melihat kami dari atas gudang. Saya menunjuk ke atap itu, hanya berdiri di sana seperti ini, dan tahu-tahu lima -tahu tembakan terdengar. Katanya, "Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia."